Ya, shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Ali Yudin. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun berada. Salam sehat kuat selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dimanapun Anda berada saat hari ini, ya saya hari ini ada di Semarang. Ya, di kota Semarang saya berjumpa dengan Bapak yang sangat luar biasa yang mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dengan Bapak siapa bisa bisa perkenalkan? Saya Bapak Mudofar. Bapak Mudofar. Ya, alias Gopar. Nama bakti saya Bartimius. Bartimius adalah orang pengemis. Jadi saya jadi pengemis sama Tuhan. Jadi setelah percaya dengan Tuhan baru masuk nama Bartimius itu ya? Iya. Iya. Ya. Ya, bagaimana Bapak dulu bisa percaya dengan Tuhan, Pak? Iya, saya percaya dengan Tuhan karena apa? Saya mengalami satu sakit penyakit yang pernah saya alami kehidupan saya. Yang luar biasa. Saya punya batu ginjal. Saya dengan pengobatan alternatif tidak bisa, akhirnya saya dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Setelah itu dengan operasi saya masuk pagi, baru sadar-sadar sore hari karena biusnya terlalu banyak, karena saya dulu peminum. Jadi alkoholnya Terlalu banyak. Ya, setelah operasi di Elizabeth, nunggu dan nunggu. Di Elizabeth Bandung ya? Semarang. Di Elizabeth Semarang. Ya. Saya nunggu, punya nunggu. Besoknya mau pulang. Tahu-tahu hari ini saya keluar pendarahan. Cairan dari belakang sini. Tapi puji Tuhan, saya didatangin kakak ipar Ibu Beni Setiawan dan salah satu pendeta Budi Cahyono. Saya ditumpangin Alkitab dan saya didoakan. Tidak lama setelah didoakan, puji Tuhan, cairan itu yang tadinya ngalir dan ngalir, darah ngalir, kuasa doa itulah ngalir itu jadi mampet. Nah, itu saya latar belakang dulu dari Muslim. Saya, ibu saya haji, bapak saya haji, kakek saya haji, nenek saya haji, semua haji. Bahkan bapak saya almarhum punya masjid. Punya masjid ya? Punya di mana itu, Pak? Di kampung Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Ya, jadi saya latar belakang betul-betul dari Islam. Saya kalau mau ke rumah orang itu mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau itu dijawabnya alaikumsalam. Nah, jadi kalau saya sekarang bukan alaikumsalam tapi salam. Nah, itu latar belakang saya dan Bapak Ibu. Saya setelah pulang ya memang banyak pergumulan dan pergumulan. Saya pernah menentang pujian lewat saudara saya jalan-jalan sampai turun dari mobil. Itu waktu berjalan naik mobil?
ya. Dibikin lagu puji-pujian. Bikin lagu puji-pujian, saya nolak mentah-mentah karena waktu itu saya masih orang ngikutin agama Islam. Berpuji Tuhan, dengan Tuhan sayang dengan saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Elizabeth itu saya mau out, ya mau dipanggil Tuhan, tapi Tuhan lewat doa-doa itu luar biasa. Ya Bapak Ibu, tidak lama saya banyak ditentang saudara-saudara, tentang khusus keponakan. Ya, sampai keponakan saya bilang, lo mang sekarang Nasrani jadi kafir lah. Ya, ini keponakan yang bilang ya? Keponakan. Oh. Jadi saya bilang, ya sudah, itu masing-masing. Amang percaya sama Tuhan Yesus, kamu percaya agamamu. Tapi ya mungkin karena sakit si keponakan saya itu meninggal. Ya. Nah, udah, cuma saya banyak doa, permohonan. Tapi hidup saya setelah saya mengikuti Tuhan, saya dibaptis sesuai ajaran. Saya kata kasasi, saya dibaptis. Itu di gereja apa Pak ya? Saya di GKI. GKI ya? GKI, Gereja Kristen Indonesia Gondomono Semarang. Semarang ya. Ya, jadi saya puji Tuhan setelah dibaptis saya aktif dalam ibadah walaupun banyak tantangan dan rintangan. Ikut Tuhan Yesus tuh nggak segampang itu. Ya. Membalikan tangan. Ya. Seperti kita jalan ada nanjak, ada turun, ada kerikil, dan ada macam. Tapi karena saya sudah ditebus Tuhan Yesus, saya Amen. Bersyukur. Yeah. Tuhan menuntun saya. Amen. Tuhan memberi jalan saya. Yeah. Dengan hal-hal yang positif untuk kehidupan saya. Amen. Ya. Saya belajar dan belajar, saya meninggalkan hal-hal yang bangsa yang negatif-negatif. Saya belajar doa, belajar firman. Ya karena ikut Tuhan itu kan gak hanya asal-asalan. Iya. Dari hati, jiwa, pikiran. Ya walaupun banyak tantangan. Saya dulu di rumah Anjas Moro Raya, saya dikucilkan. Dikucilkan sama siapa? Tetangga? Ya, sama tetangga-tetangga lah. Ya toh, karena saya dari Islam. Yeah. Ya, dulu anak saya yang laki sunat. Islam. Wah, semuanya lah bermacam-macam. Setelah itu saya dari Anjas Moro, rumah itu saya jual, saya pindah ke Minto Jiwo. Ya, saya pindah. Ya, saya tekun dan tekun. Puji Tuhan, saya malah dipilih jadi RT. Jadi RT ya? Jadi RT. Ya, orang bukan melihat dari agama, tapi dari kepribadian saya. Akhirnya ya. Dipilih. Ya, puji Tuhan, waktu itu saya sebagai ketua RT, ya ada kemajuan lah, ya kerukunan, kebersamaan. Padahal yang mimpin Pak RT itu adalah orang Nasrani, paling berapa orang. Nah itu Bapak Ibu, saya terus terang sampai saat ini, puji Tuhan, walaupun saya banyak kelemahan, kekurangan, Tuhan itu luar biasa buat saya. Amin. Ya. Walaupun Tuhan kadang-kadang memberi hal penyakit, tapi karena kuasa Tuhan, selalu Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Nah itu Bapak Ibu,
saya tidak ngada-ngada, saya tidak tekanan dari manapun. Karena kakak saya juga haji, keponakan saya juga banyak yang haji. Ya, jadi malah kan sekarang itu di masjid kampung saya tambah besar, tapi saya tetap iman saya hanya satu, Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih, ini suatu kesaksian dari saya. Semua saya juga walaupun masih belajar dan belajar, tapi saya ketekunan dan hati tetap hanya satu. Juru selamat yang hidup buat yang percaya adalah Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Salam, salam. Amin. Sudah kekasih dalam Kristus, luar biasa kesaksian Bapak Gofar. Beliau ya tadi sudah disaksikan, kakeknya haji, bapak mamanya haji, kakek neneknya haji, dan keponakan-keponakan haji ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan menangkap Bapak Gofar yang dari latar belakang Muslim, sebelumnya juga Muslim. Nah, Bapak Gofar asli orang Sunda di Cianjur. Tuhan panggil beliau untuk beliau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, meninggalkan masa kelamnya, masa yang hitam, semua ditinggalkan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tantangan demi tantangan dialami, ya keluarga, keponakan aja, keponakan berani mengucilkan, berani menentang, berani marah, dan tetangga-tetangga, sehingga beliau pindah, ya. Tetapi luar biasa, tadi kita sudah dengar, menjadi RT, ya, menjadi RT, ya, terpilih menjadi RT, padahal beliau orang Nasrani, ya. Tadi sudah dijelaskan di RT menjadi perkembangan yang cukup bagus, cukup luar biasa. Orang memilih beliau karena mungkin melihat hidup beliau, karakter beliau. Ya, dulu sebelumnya kerjanya apa, Pak? Ya, dari angkatan lah. Ya. Inilah perbincangan saya dengan Bapak Gofar. Ya, Bapak Gofar yang sangat luar biasa. Hari ini saya ada di Bandung berjumpa dengan beliau. Kami sharing. Di Semarang. Di Semarang. Sebelumnya saya tidak kenal beliau. Tapi dalam bincang-bincang akhirnya saya mengenal beliau lebih dekat lagi. Inilah Bapak Gofar kami di kota Semarang. Terima kasih, saudara kekasih Tuhan Kristus. Ya, nantikan video-video saya berikutnya. Salam sehat kuat selalu bersama-sama dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Jaga kesehatan, jaga stamina, kuat sehat selalu. Jalani hidup ini di masa COVID-19, COVID-Corona ini yang tidak urung selesai, tidak urung berhenti. Mari kita jaga kesehatan, tetap kuat, sehat selalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.